Guru mengubah kehidupan, pengaruhnya tiada sempadan. Mengajar juga adalah belajar. Jika pelajar hari ini dididik seperti mana mereka dididik dahulu, samalah seperti kita merampas masa hadapan. Kanak-kanak harus diajar bagaimana untuk berfikir, bukan apa yang perlu difikirkan. Guru yang sederhana memberitahu, guru yang baik menerangkan, guru yang unggul menunjuk ajar, guru yang hebat menginspirasi. Okey, pada hari ini saya telah terlibat dengan PLC 1, Program Duta Guru, iaitu konsultansi protokol. Konsultansi protokol ini diadakan dalam bentuk Google Meet di mana dibahagikan mengikut zon. Pada hari ini 29 Julai adalah zon untuk zon timur. Kami perlu masuk ke dalam satu grup besar dalam sesi Google Meet, diberi penerangan dan kemudian dipecahkan kepada grup kecil yang terdiri daripada tiga konsultan, seorang moderator, dan setiap konsultan akan bergilir-gilir menjadi presenter. Okey, ketika setiap presenter menjelaskan apa yang ingin diperolehinya, presenter menerangkan masalah yang dihadapi. Dan konsultan akan fokus pada soalan, cuba clarify, adakan discussion dan akhirnya buat refleksi lah. Daripada sesi hari ini, banyaklah idea yang diperolehi dan cadangan-cadangan untuk clarify kepada masalah. Sebenarnya pada hari ini saya ada satu lagi sesi, iaitu sesi ELT yang merupakan sesi terakhir penutup untuk e-learning Terengganu. Jadi sebaik sahaja habis sesi program Duta Guru tadi, konsultansi tadi, saya masuk ke sempatlah masuk ke sesi penutup untuk e-learning Terengganu. Assalamualaikum. Dapat juga masuk sebab hari ni saya sebenarnya ada sesi lain. Jadi saya nak ambil peluang ni untuk mengucapkan selamat hari raya Aidiladha kepada semua umat Islam yang meraikan insya-Allah pada hari Jumaat ni. Dan pada hari ini sebenarnya hari tarwiyah, hari pergerakan jemaah haji yang dapat buat haji daripada Kota Mekah menuju ke Arafah. Dan esok insyaAllah mereka akan berwuku dan kita rasa sangat orang yang dapat 1,000 orang yang terpilih tu sangat bertuah lah, dan 9 orang rakyat Malaysia, kita rasa mereka adalah wakil Malaysia yang betul-betul dijemput oleh Allah. Jadi saya ucapkan selamat hari raya Aidiladha. InsyaAllah semoga korban kita diterima. Kedua ahli panel yang membentangkan tentang PowerPoint, animasi dan juga sistem OneDrive, Cikgu Zairi. Terima kasih banyak juga. Kita ada Duta Guru Petronas daripada Dungun, Cikgu Azlina. Terima kasih banyak dan saya bermohon maaf lah sekiranya ada salah dan silap. Ya, sudah pasti ya, sebab saya memang banyak celotehnya, memang banyak songehnya kadang-kadang. Jadi terima kasih banyak dan mohon maaf sekiranya saya ada tersilap kata dan bicara. Jadi saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dari sini kepada ibu. Thank you.